Viral di TikTok, pencuri dibuat linglung. Dalam akun TikTok @drsugosok, terlihat ada seseorang yang diduga pencuri di halaman rumah. Diketahui pencuri itu telah berkali-kali melakukan aksinya. Kali ini, aksinya ketahuan dan ia seolah memberikan pelajaran. Berkali-kali mencuri, akhirnya Pak Dokter berhasil membuat pencuri jadi linglung, tulisnya dalam caption. Orang yang diduga mencuri itu membawa dua mentok atau bebek. Ia menutupi kepalanya dan wajahnya dengan baju putih. Dalam video berdurasi 1 menit itu, terlihat ia hanya berjalan berputar-putar di halaman sambil membawa mentok. Hingga beberapa saat, ia terlihat kelelahan dan duduk. Ketika berjalan lagi, ia tetap berputar di area yang sama. Berani-beraninya siang-siang ambil mentok, sekarang kalau gak bisa keluar, muter-muter gimana? Cari rezeki mbo iya berkah. Bingung kan? Nanti itu pasti balik lagi. Nah muterkan, biarin aja dulu, nanti saya ke situ. Nah pusingkan, duduk jadinya. Udah linglung itu, dia udah gak sadar itu, ucap pemilik akun. Dalam kolom komentar banyak yang menduga itu adalah ajian puter giling. Kalau gak salah itu ajian puter giling, dot ibu saya dulu bisa, tulis salah satu netizen. Beh puter giling, almarhum bapakku dulu sering pakai ini buat nangkep maling, tulis netizen lain.